Oke, okay, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih atas eh, kehadirannya. Kami juga berterima kasih pada Rudianto narasumber hari ini juga Andre Lukito dari eh, yang eh, bantuin saya jadi host hari ini. Nah, kali ini kita mau eh, tema kita adalah bagaimana eh, apa efek dari inflasi di Amerika yang eh, cukup tinggi itu dibanding di minggu kemarin ya. Nah ini kita mau belajar dari eh, Pak Rudi ya, da direktur dari Panin Asset Management. Mungkin ada materi yang eh, mau dibacain dulu ya Pak. Atau ya, mungkin sebelumnya ya. Pak Rudi menyapa peserta dulu Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat um, siang Bapak Ibu semua. Kalau secara tradisi Imlek kan, Imleknya sampai 15 hari ya. Jadi hari ini masih Imlek. Jadi uh, happy Chinese New Year untuk Bapak-Ibu. Semoga sehat selalu, uh, tambah makmur, uh, tambah sejahtera. Yang belum punya pasangan, segera dapat pasangan. Yang sudah banyak punya pasangan, semoga cepat-cepat uh, ke jenjang pernikahan gitu ya. <laughs> Oke, okay? uh, semoga tahun Harimau ini tahun yang bagus untuk kita semua. Uh, saya langsung mulai untuk materi, saya izin share screen sebetulnya tidak banyak sih ini juga uh, kalau Bapak Ibu join di acara panen aset yang bulanan materinya juga kurang lebih sama jadi tentang inflasi emerging market uh, inflasi Amerika ke emerging market Seperti apa uh, inflasi Amerika Serikat di bulan Januari 2022 itu mencapai tujuh setengah persen ya uh, terakhir kali mereka tujuh setengah persen tuh tahun 1982 jadi kalau kita baca buku teori, baca buku apa yang dikembangkan 30 tahun terakhir, mungkin juga nggak tahu harus ngapain. Ya, kemarin diwawancarai uh, salah satu pengelola dana uh, software web fund terbesar dunia, waktu itu dengan Singapura GIC, dia kasih pendapat yang bagus, dia bilang, waktu inflasi 7% saya belum lahir, katanya. Jadi saya juga nggak tahu masih ngapain <laughs> inflasi US maksudnya. ya. Jadi inflasi yang tinggi ini uh, membuat uh, banyak hal yang mungkin kalau dulu kita pikir oh kalau inflasi tinggi maka begitu, kalau inflasi rendah maka begitu. Nah, ketika ketemu inflasi 7% eh, di mana ini baru ada tahun 1982. Mungkin banyak dari kita belum lahir gitu ya atau mungkin baru umur 1 2 tahun gitu. Nah, eh, orang tidak mengerti eh, eh, apa yang semestinya dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat angka inflasi ini kenapa tinggi? karena masih ada efek low base. Ya. Januari 2021 itu 1,4, Februari itu 1,7, ya. Maret baru naik, April baru tinggi. Jadi kalau melihat low base-nya, kita masih akan menghadapi inflasi tinggi di bulan Februari. Jadi inflasi tinggi Amerika Serikat itu tidak akan stop di Januari, diperkirakan Februari. Kenapa? Karena low base. Nah, Maret menurut beberapa ahli sudah mulai turun. karena base-nya sudah tidak serendah seperti Januari Februari. Ya. Nah, tapi karena orang yang pasar juga ngerti low base low base seperti itu, yang orang lihat sekarang bukan angka year on year, yang orang lihat sekarang angka month on month. Jadi nanti Januari 0,6%. Februari berapa? 0, berapa? 0, berapa gitu. Dalam kondisi normal, US punya inflasi itu 2% Bapak Ibu. 2 sampai 3%. Jadi kalau 2% kita bagi 12 belas, itu 0,16 ya. Jadi kalau inflasi month on month di atas 0,16% itu nanti akan menjadi suatu sentimen negatif. kenapa? Karena orang yang sekarang bilang, "Oh, the Fed akan naikkan bunga lebih cepat dan sebagainya." Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya gitu ya kan ada komentar tuh yang masuk di konten CNBC Bloomberg yang James Bulat gitu ya salah satu gubernur bank sentral Saint Fed Louis jadi bank sentral itu bapak ibu dia ada banyak jadi nggak cuma satu bank sentral itu setiap daerah ada di Bandung ada Jakarta ada di Batam ada di Palembang ada di Medan ada jadi banyak kota-kota besar di Indonesia itu ada bank sentral ada bank Indonesia gitu Nah, masing-masing bank Indonesia itu ada pimpinannya. Itu disebut dengan gubernur bank sentral. Jadi ada gubernur bank sentral daerah, ada gubernur bank sentral yang kepala. Setiap kali meeting, mereka voting. Misalnya kalau lihat seperti ini, yang voting eh, dari 0% ke 0,25 satu orang. Yang voting dari 0,5% ke setengah persen itu 1 2 3 4 5 yang voting dari 0% ke uh, 0,75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang voting ke 1% dua orang. Jadi setiap uh, mereka meeting, mereka voting. Bukan voting sih, mereka memasukkan uh, mereka punya perkiraan berdasarkan kondisi di daerah saya, tingkat pengangguran di daerah saya, uang keluar uang masuk, perkembangan ekonomi, inflasi, dan lain-lain, kalau masuk. Kadang-kadang yang kutip Bloomberg itu yang di sini. <laughs> Jadi kalau kadang-kadang kita baca berita, oh ini bunga harusnya naik empat kali, harusnya naik lima kali. Kita kan ngutip yang orang yang di sini. Tapi yang di sini nggak dikutip. <laughs> di sini nggak dikutip. gitu. Jadi kalau kita baca berita, Bapak-Ibu, pernyataan satu gubernur bank sentral itu belum tentu mewakili sikap semua bank sentral secara keseluruhan. Nah, hasil dari voting ini, baru dijadikan oleh yang kepalanya gubernur the Fed-nya itu untuk menentukan oke okay, suku bunga tahun ini kira-kira jadi berapa ya jadi mereka itu selalu bergerak berdasarkan semacam keputusan bersama ya nah, yang jadi masalah kadang-kadang uh, yang dikutip satu orang di sini ketika dia dikutip seolah-olah the Fed mau naikin bunga satu persen padahal itu hanya pendapat dua dari sekian belas orang seperti itu bapak ibu nah dengan berdasarkan tingkat inflasi yang ada perkiraan awal ya kalau kita lihat itu kebanyakan orang 0,75 sampai1 artinya dari posisi sekarang naik tiga kali nah ditambah inflasi yang tinggi orang spekulasi keempat kali kemudian ditambah dengan usia apa Rusia Ukraina jadi lima kali Ya jadi spekulasi-spekulasi uh, itu mewarnai bubu-bubu sehingga uh, mempengaruhi gitu ya. Apakah ini fix? Enggak, ini bisa berubah. Dia meeting Januari, uh, ini meeting Desember kalau nggak salah. Ya, meeting Desember begitu. Nanti Januari mereka meeting di di voting lagi, bisa berubah lagi. Uh, Maret di meeting bisa berubah lagi seperti itu. Jadi hasil dot plot ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa berubah dari waktu ke waktu. Tidak bersifat tetap. Ada orang yang agresif, ada juga orang yang konservatif. Nah, eh, kalau perkiraannya bagaimana? Eh, mereka karena inflasinya 2%, eh, suku bunga mereka juga normalnya 2 sampai setengah. Jadi eh, memang eventually bunga mereka akan naik ke 2 sampai setengah persen. Pertanyaannya kan tinggal gini, dari 0 sampai 025 ke 2 sampai setengah persen itu berapa tahun? Kalau berdasarkan eh, meeting Desember itu 3 tahun tiga kali naik, tiga kali naik, uh, baru sisanya di 2024. Jadi dari 0,20 sampai 0,25 menjadi 2 persen itu kira kurang lebih tiga tahun. Kalau 8 kali dibagi uh, 0,25 kan, sorry, kalau 2 persen dibagi 0,25 kan 8 kali naik. Jadi 332 gitu. Nah, karena spekulasi-spekulasi, orang berpikir, wah ini jangan-jangan empat -jangan kali, jangan-jangan lima -jangan kali, atau jangan-jangan tiga kali tapi sekali naik setengah persen ya jadi inflasi yang tinggi itu memunculkan berbagai spekulasi the Fed harus lebih agresif lah dan seterusnya dan seterusnya ya nah eh, kapan mereka akan memutuskan mereka akan memutuskan biasanya dalam rapat ya rapatnya adalah yang berikutnya tanggal 15 16 Maret eh, apakah di sini akan diputuskan naik menurut saya tidak karena mereka punya kesepakatan adalah tapering selesai dulu. Taperingnya baru selesai bulan Maret. Nah, jadi uh, selesai bulan Maret kan dia tidak langsung naikkan, dia baru naikkan setelah tapering. Nah, setelah tapering mereka baru meeting bulan Mei. Jadi kenaikannya itu ada yang prediksi kalau nggak di bulan Mei di bulan Juni. Kebanyakan memprediksi mereka akan umumkan di bulan Juni. Ya, kalau Juni tiga kali naik berarti uh, naik sekali, naik sekali, naik sekali. Bisa juga empat kali di sini, ya. Bisa juga lima kali di sini. Ada juga yang memprediksi Juni langsung naik nggak tanggung-tanggung setengah -tanggung, persen atau bahkan satu persen. Baru sini 0,25, 0,25. Ya. Jadi kadang-kadang pelaku pasar itu kepintaran gitu, ya. Karena ya yang penonton kan lebih komentator kan lebih jago daripada yang main di lapangan. Jadi kadang-kadang orang bisa memberikan banyak pendapat, ya belum tentu salah juga, ya. Tapi kadang-kadang mereka bisa memberikan banyak pendapat yang mendorong harga obligasinya sudah bergerak duluan. Jadi ibaratnya sell on rumor, buy on news seperti itu. Bisa aja mereka sudah jual dulu, kemudian pada saat bunga dinaikkan baru mereka beli. Jadi tidak serta-merta kalau bunga naik orang berjual, orang sudah jual sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah suku bunga akan dinaikkan dengan agresif? Ada beberapa view ya. View yang pertama mengatakan inflasi ini sudah terlalu tinggi. Jadi memang sudah supposed to be naik. Dua, uh, suku bunga yang normal itu 2%. Sudah kelamaan Amerika 0%. Harusnya dikembalikan ke normal. Ya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan, uh, apakah inflasi tinggi ini purely karena masalah demand? Jadi karena permintaan begitu tingginya, ekonomi begitu bagusnya, dia tinggi. Tidak juga, Masalahnya inflasi ini ada yang sebagian karena permintaannya meningkat, tapi banyak juga karena harga barang yang naik. Nah harga barang yang naik contoh harga minyak sekarang tinggi. Harga minyak sekarang tinggi kenapa? Apakah karena banyak orang isi bensin? Enggak juga. Karena Rusia itu penghasil minyak terbesar di dunia. Dia Arab Saudi itu yang sama itu merupakan penentu harga minyak. Karena mereka berdua kalau sepakat oke okay, produksi minyak ditambah produksi minyak dikurang itu nanti akan dijadikan data dunia untuk memperkirakan supply demand gitu. Nah, lagi mau perang sama Ukraina. Jadi orang khawatir kalau misalnya Rusianya perang sama Ukraina, dia kena sanksi, minyaknya nggak bisa keluar, minyaknya jadi langka, inflasi jadi tinggi gitu. Ya. Apakah kalau misalnya Rusia mau perang sama Ukraina, terus suku bunga dinaikin tiga persen, Rusia nggak jadi perang sama Ukraina? Nggak juga kan? Jadi ada juga yang berargumen inflasi sekarang bukan purely karena demand, tapi juga faktor supply. Supply-nya bisa karena resiko politik, bisa juga faktor Chinanya terlalu ketat. ya. Itu kalau Bapak-Ibu baca, kemarin saya baru baca satu. Jadi pilot di, di Hong Kong, Hong Kong itu bagian dari China, mereka itu dikasih kebebasan tidak usah karantina. Karena mereka kan sering terbang gitu ya. Kalau mereka pulang harus karantina, itu kan pesawatnya nggak terbang-terbang. Nah, ketahuan ada satu pilot itu ternyata kena COVID, nggak karantina keluyuran menjadi satu yang baru. Kalau di Indonesia kan udah biasa gitu ya. Kalau di Cina nggak, di Hong Kong enggak. Itu pilot itu sekarang dibikin aturan, dipasang tracker di bajunya. Kalau kemana-mana harus di track. Dan gara-gara itu pilotnya itu kayak kena kena sanksi besar sekali. Karena China itu benar-benar maunya zero COVID. Nah, karena China mau zero COVID, itu membuat masalah supply disruption barang yang dikirim ke China dan sebaliknya itu bisa karena ada yang kena COVID jadi tertunda. Nah, apakah suku bunga dinaikin jadi 4 persen misalnya? Itu masalah China selesai? Enggak. Ya, jadi memang sekarang banyak pemberitaan yang mengatakan bunga harus naik. Betul, bunga memang harus naik. Karena normalnya itu 2 Tapi bukan karena inflasi tinggi, memang mereka kembali ke track, track yang normal. Jadi masih ada beberapa pendapat. Nah, tadi yang saya katakan, Uh, yang namanya pasar itu kadang-kadang sudah kepintaran, sudah mendahului. Jadi ini ada yield daripada Indonesia yang warna biru, ada yield yang US yang warna hijau, ya. Yang warna biru kita lihatnya sisi kiri, yang warna hijau kita lihatnya sisi kanan. Nah ini arahnya beda sama saham, bapak ibu ya. Kalau yieldnya naik harga saham turun, kalau yieldnya turun harga saham naik. Nah dari awal tahun 2022 yield Amerika sudah dari satu setengah persen menjadi dua persen, hampir dua uh, persen. Ya kenapa? Karena orang uh, padahal bunganya belum naik, jadi naik setengah persen, bapak ibu. Itu besar sekali, bapak ibu. Kalau untuk ukuran uh, saham, sorry untuk ukuran obligasi. Contoh kayak panin dana USD yang isinya indon, yang investnya obligasi US dollar, dari awal tahun sudah turun hampir lima persen. Jadi dia punya yield naik setengah persen, kita punya harga turun hampir 5 persen, 4 sekian persen. Ya, jadi sudah marketnya sudah jual obligasinya dulu. Nah, jadi market apakah dua persen ini sudah mencerminkan berapa kali naik? Kalaupun ada gejolak inflasi tinggi dan sebagainya, tapi karena inflasi ini tidak 100% karena demand, tapi juga faktor supply, kalaupun dia bergejolak, ya ini sorry ya, bukan 1,618, tapi 1,75 sampai 2%. Jadi sekarang menurut kami, harga obligasi US dollar itu sudah di bottom. Sudah harga yang murah. Ya. Kenapa? Karena wajarnya yang tahun lalu kita prediksi 1,618, dengan kondisi sekarang kita pikir juga kalau tinggi juga 2% kok. Ya, sehingga eh, harusnya harga obligasi US dan obligasi Indon itu sudah di bottom. Jadi, kalau misalnya sekarang mau beli panin dana USD, itu bapak ibu bisa pertimbangkan kenapa, karena harga obligasinya sudah di dasar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Emerging Market Indonesia biasanya kita searah. Kalau yield Amerika naik, yield kita naik. Yield Amerika turun, yield kita juga turun. Nah, tapi di sini kita lihat ada semacam perbedaan. Jadi 6,5 atau 6,5. Cuman naik eh, 0,2 persen. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia inflasi tidak jadi masalah. Harga minyak tinggi, harga batu bara tinggi, kalau Amerika dirugikan, kalau Indonesia diuntungkan. Surplus ekspor kita besar sekali. gitu. Ya, jadi karena ada faktor-faktor itu, eh, pada saat yang US naik tinggi, kita naiknya juga eh, naik juga tapi relatif terbatas. Makanya harga reksadana fixed income seperti GBR yang 100% ke obligasi pemerintah itu relatif tidak tidak begitu terdampak. Sementara yang di uh, sorry, dia dari awal tahun sampai sekarang itu 0%. Jadi nggak naik, nggak turun. Atau turun sedikit. Tapi kalau reksadana fixing kami banyak obligasi korporatnya dari awal tahun sampai sekarang masih bisa naik. Kenapa? Karena harga obligasi kita tidak tidak jatuh. Nah kalau kita lihat wajarnya itu 62 sampai 68, uh, sekarang di 6,5 persen. Nah, ini untuk ke obligasi. Bagaimana di saham ya? Kepemilikan asing di Sun sejak ada inflasi tinggi ini, mereka sudah banyak menjual Sun. Jadi dari awal tahun mereka sudah jual Sun itu kalau dari Agustus tahun lalu ya, itu sudah sekitar 100 triliun. Jadi kepemilikan mereka dari 1000 triliun di sini sudah turun jadi 890. Jadi memang yang namanya inflasi, suku bunga tinggi itu efeknya langsung ke obligasi. Jadi investor asing banyak menjual uh, sun di Indonesia. Nah, bagaimana dengan saham? Kalau saham kita perhatikan, net buy net malah naik terus. Jadi uh, somehow inflasi tinggi itu tidak menjadi masalah di saham. Uh, bahkan saham itu uh, emerging market diuntungkan. Kenapa? Karena inflasi tinggi. Orang dia kenapa inflasinya tinggi? Karena harga komoditas lagi tinggi. Kalau gitu negara apa yang diuntungkan? Kalau harga komoditasnya tinggi, ya Indonesia salah satunya. Makanya Indonesia itu banyak mendapat dana asing karena terjadi sektor rotation. Mereka mencari negara yang diuntungkan dari uh, harga komoditas yang tinggi. Salah satunya Indonesia. Nah, jadi itu efek ke pasar modal Indonesia. Uh, apa apalagi penyebab daripada uh, inflasi tinggi ini. Di pasar modal itu ya walaupun dana asing masuk ke Indonesia, tidak semua sektor naik, ada sektor yang turun. Karena kami memperhatikan Kan, ketika uang akan lebih ketat, orang akan mengurangi spekulasi. Jadi kalau bahasanya adalah bukan dia nggak beli saham, dia beli saham, tapi saham-saham yang uh, PI e. ratio-nya sudah tinggi tidak masuk akal itu akan dia kurangin. Nah itu kelihatan dari tiga indeks Nasdaq itu turun paling dalam di awal tahun. Nasdaq itu turun sekitar 10 Nasdaq itu adalah kumpulan saham-saham teknologi di US. Ya. Nah di Indonesia juga sama. Kalau dari awal tahun sampai 8 Februari, Sektor teknologi yang tahun 2021 jagoan, sekarang turun minus 8%. Orang sektor rotation, ya sektor rotation kemana ke blue chip, ada yang tahun lalu IHSG naik 10, dia cuma naik 0. Tahun ini sudah sama, dan kalau kita lihat sampai hari ini mungkin sudah sedikit lebih tinggi gitu. Ya, jadi, uh, inflasi yang tinggi, uang yang lebih ketat, membuat orang style investasinya berubah, yang tadinya mereka berani spekulasi sekarang mereka lebih mencari value, cari saham yang oke okay, pi nya tidak mahal, cari saham yang laporan keuangannya bagus, cari saham yang benar-benar menghasilkan keuntungan gitu. Nah, jadi kurang lebih dampak ke emerging market seperti itu ke obligasi ya. Kalau untuk Indonesia kita melihat bahwa dia memang banyak menjual sunnya, tapi harga obligasi kita stabil karena Indonesia punya fundamental bagus. Kesahamnya itu kita diuntungkan, ya, diuntungkan karena inflasi yang tinggi sekarang menguntungkan untuk emerging market eksportir kayak Indonesia. Nah, tapi walaupun diuntungkan terjadi sektor rotation. Nah, energi sekarang naik paling tinggi. Kenapa? Karena setelah perbankan publikasi laporan keuangan, giliran berikutnya itu sektor energi, sektor batubara nah setelah lagi satu batu bara mereka punya laba bersih diperkirakan akan berlipat-lipat di 2021 2022 yang orang pikir sudah selesai ternyata masih naik lagi harga batu bara harga minyak dan lain-lain nah jadi uh, sektor rotation yang tadinya ke uh, yang teknologi sekarang orang masuk ke sektor yang lebih all economy. nah jadi kurang lebih seperti itu dampaknya jadi kita kalau menurut saya Indonesia dalam posisi yang diuntungkan sahamnya diuntungkan. Kalau obligasinya kita selamat ya, bukan karena apa, lebih karena kita punya inflasi rendah. Kalau kita punya inflasi tinggi kayak Turki, nanti kita juga akan kena masalah. Tapi karena Pak Jokowi sangat mengendalikan inflasi, relatif tidak jadi masalah di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Bu Vivi, Pak Andre. Uh, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau. Oke, okay, makasih Pak Rudi. Andre mungkin ada yang mau ditanya dulu, Andre silakan. Oke okay, sih, uh, menarik ya ini Pak Rudi menjelaskan. itu tuh lebih mudah dan mudah diterima Pak, uh, mengerti. mau nanya sih Pak, Pak Rudi, uh, kalau tadi kan kita bicarakan dari kenaikan suku bunga yang taperingnya kalau udah baru beres tuh bulan Maret ya, uh, baru naikkan suku bunga kan di bulan perkiraan di bulan Mei dan Juni. Ada satu lagi kan yang eh, katanya mau membalancingkan juga yang neraca eh, FED ya, kalau kita ngomongin. Nah itu efeknya seperti gimana tuh Pak, Pak Rudi? Sama Pak, mempercepat sektor rotation. Eh, jadi...